kita mai tengok ibadat se nampak masa kita yang kedua tu nampak sebut sangat dalam adalah kita perhabis masalah ni. Kebanyakan setengah daripada orang-orang kita sekarang ini dia kata bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa dia kelebihan fadilat. Betul lah dah tu kelebihan bahasa Melayu fadilah tu bahasa Arab. Kelebihan takbiratul ula. Ha, tetapi melampaui sangat-sangat. Telajak dia kata. Lah mano? Iaitu imam takbir Allahu Akbar ia pun ikut bersama-sama. Ha tu atu khabar ke dak tu kecek kita tu. Ikut bersama-sama. Ha pasal lagu mano ikut bersama-sama. Eh? Sekali, kalau sekali ikut mana apa ikut. Ha. Ikut tu bunyi sepo kedia pula dah. Ha, melawan kedia setiap sekali tak leh lagu tu. Ikut bersama-sama tak kecek bahasalah tu. Ha tak apalah lebih kurang. Tak itu ke. Jadi nak ayat kata kawan ni terbawa pada dia nak kelebihan tu seolah-olahnya ya payah nak ayat bila tak imek Allahu Akbar dia Allahu Akbar. Ha itulah boleh kata ikut bersama-sama tu tanggung gitu. Tanggung noh. Jadi tu imek mula dulu. Temek Allah. Ha temek gi dulu. Dia tapi temek tengok Allah. Tak ada sudah dia gi Allah. Ha berkali gitu nak hipung ikut bersama-sama. Dia awal tu turut. Tapi bersama-sama dalam arti tu imek belum selesai. Ha faham tak? Dia selesai sekat mana selesai? Sekat sebut roh akbar tu selesai takbir. Ha temek Allahu akbar. Allahu akbar. Tak apalah. Itu bagi ikut sungguh tu. Ni temek dak Allah. Kau dak tak masuk lagi duk bergagah. Dia lagi Allahu akbar. Siaunya potong. Ha tu tak boleh tu, tak boleh. Sebab dan terletak pada hadis innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Iza kabbara fakabbiru. Wi dia sempurnakan dulu tekbir baru mun tekbir. Ha tu dia. Allahu akbar. Ha kita Allahu akbar. Ha ni hasil daripada gaduh sangat. Ha gaduh sangat al ajalatu minas syaitan. Gaduh sangat tu syaitan ambil peluanglah. Ha syaitan ambil peluanglah. Awak mengaji fadilah ni oi. Allah. Ha ni. Ha, fadilah ni makan orang agak ni. Ngaji fadilah kelebihan dengan siapa sahabat tak ada akbar Allah nak ambil lebih. Tak ada begitu lalu. Bukan suruh begitu lalu. Ingat kita kena wata'ani minar rahmat. Ha tu dia. Gaduh dalam medan dia. Gaduh dalam medan dia. Tu dia. Ha, sahabat tu kita jangan memadai dengan fadilah saja. Kita kena kira dengan hukum-hukum. Kalau tidak, kita terlalu kuat nak kepada fadilah. Sampai kita terlajak, kita menyalahi dalam syariat. Rusak di segi syarak, di segi apa, ya dia tak sah lah. Ha, ya apa tak, temen tak ada itu lagi nak ikut gana tu. Ya kena wisudah dulu. Iza kabbara. Yani apabila selesai imam daripada takbir, fakabbiru, maka takbir oleh kamu. Ha tu dia. Wicerak winyato dulu. Ha habis.